Hai, welcome back my channel Adila DBS. Kali ini aku mau bocorin sesuatu yang sudah biasa jadi kebiasaan aku setiap pagi dan malam. Ini adalah minuman detox buatan aku sendiri. Ini fungsinya buat bersihin racun dalam tubuh. Terus apa namanya, bisa ngepesin perut juga kalau berlemak kayak gitu. Nih liatin, nih perut aku, ini perut aku. Tempo hari perut aku itu karena aku kerjaan memang sibuk banget, nggak sempet yang nggak sempet olahraga atau kayak mana kayak gitu. Jadi aku perutku itu sampai kayak orang hamil 3 bulan seperti gini gitu. Terus makan juga nggak kekontrol, nih apa aja saya makan. Jadi sesudahnya itu saya benar-benar kayak orang apa sih, ngaca itu kayak stres banget, gimana nih perut saya, berhenti lagi. Akhirnya saya nyobain minum detox ala saya sendiri seperti ini, yaitu terbuat dari jeruk. Ini jeruk nipis satu, sama jeruk oranye satu, dan timun yang panjang itu, ini sudah saya potong, saya ambil setengah saja. Terus saya mix dengan satu kompres air seperti ini, air dingin, bukan air panas ya, air dingin. Ditaruh di dalam kulkas selama 24 jam diendapkan ya. Setelah itu baru boleh diminum. Saya minumnya biasanya pagi setelah bangun tidur sama mau tidur ya. Jadi diminum 2 kali dalam 1 hari. Dan manfaatnya, hasilnya memang lumayan lumayan untuk tubuh saya jadi enteng. Terus karena ini kan mungkin ada, saya juga nggak begitu paham ya, mungkin mengandung asam atau gimana, kecut atau gimana, pokoknya ngefek juga buat wajah saya juga, buat jerawat kempes juga iya, jadi buat tubuh juga enteng juga iya, karena apa ya, memang mungkin melunturkan lemak dalam tubuh ya. Pokoknya kalau pengen tahu ini hasilnya, ini saya minum selama 1 minggu ya, ini satu minggu. Yang sebelumnya saya nggak ada video before-nya sih ya. Tapi memang kalau kalian nggak percaya, kalian bisa coba ini sendiri bagaimana khasiat dari 3 buah ini, yaitu jeruk oranye, timun, dan orange ya. Caranya seperti ini, saya akan tunjukkan. Dan ini memang ini pagi hari ya, saya bangun tidur, saya mau minum dulu. Ini detox yang sudah jadi, ini udah saya endapkan selama 24 jam dan hasilnya seperti ini. Dan rasanya seger, gak ada manisnya, seger, ya ada rasa timun, rasa jeruk oranye seperti ini. Pokoknya rasanya enak banget, seger pokoknya. Seperti ini ya. Oke, sekarang kita lanjut. Saya akan mengajarkan bagaimana cara membuatnya. Seperti ini, timun diiris tipis-tipis. Lalu timunnya masukkan ke dalam toples ya. Ini masukkan dalam toples timun. Terus jeruk nipis. Ini jeruk nipis. Ditambah jeruk oranye satu, jeruk oranye kita potong sedikit juga seperti ini, potong hati-hati ya, pas kena tangan ya. Nah, seperti ini sudah. Lalu masukkan ke dalam toples lagi, lalu potong ini seperti ini, sudah ya. Dalam toples. Sesudah itu lalu masukkan air dingin. Nah, ini adalah air dingin yang sudah saya siapkan, kita tuang. Nah, oke ya, penuh yang seperti ini, penuh. Lalu kita tutup. Nah,
setelah itu ini kan udah saya masukkan ke dalam toples ya. Setelah itu lalu kita lanjutkan dimasukkan ke dalam kulkas selama 24 jam. Berarti sekarang saya masukkan, pagi ini saya masukkan, berarti pagi besok sudah bisa diminum ya. Pokoknya satu hari satu malam dimasukkan dalam, diendapkan. Oke, sekarang ikuti saya memasukkan ini ke dalam kulkas. Nah sekarang ini detoknya nih, kita masukkan ke dalam kulkas, kita cari tempat yang kosong. Di sini saya biasanya menyembunyikan obat. Nah, saya masukkan kulkas, terus sudah masuk, lalu kita diamkan selama 24 jam, oke? Terus kita besok baru boleh. Nah, setelah itu kawan-kawan, kalau sudah didiamkan selama 24 jam, baru kita boleh minum airnya. Ini hasil yang sudah saya endapkan selama 24 jam dan kita minum. Nah, rasanya seger banget. Enak. Kalian lihat ya tuh, kayak ada apa sih, kayak enggak tahu lah, kayaknya kayak ada bubuknya kayak gitu. Mungkin ini sari dari buah, tiga buah itu ya, ini kayak gini. Tara, tugas pagi hari sudah selesai, minum yang pagi. Ntar tinggal yang mau tidur saya minum lagi, ya oke? Dan kalian kalau mau tahu hasilnya seperti ini, ya seperti ini. Ini yang tubuh saya yang satu minggu yang lalu itu perutnya benar-benar seperti ini. Beneran kayak seperti ini saya, benar-benar saya jadi stres. Mana beberapa hari lagi tanggal 11 saya harus menari, harus membawakan sebuah tarian dari Bali, yaitu tarian tari Mekar Puspa. Itu yang harus bajunya yang harus terbuka dan harus perutnya harus seksi, harus kelihatan langsing. Makanya saya cepat-cepat meminum ramuan ajaib ini, yaitu ramuan detox ajaib dari mentimun ini. Dan nanti masih satu minggu lagi saya akan diet lagi dengan ini. Bukan diet sih ya, membersihkan racun dalam tubuh dengan ini, membuang lemak-lemak yang membandel. Dan nanti kalian saksikan video saya berikutnya yang akan membawakan sebuah tarian yang berasal dari Bali. Nanti akan saya unggah videonya di channel YouTube saya ini. Buat kalian yang suka melihat video review aku dari detox 3 buah ini, silakan komen, like, subscribe. Jangan lupa dan next untuk berikutnya kalian bisa melihat video aku lagi, yaitu dari Dila di GST KW Makau. Istus, jangan lupa TKI dari Makau. Salam sukses buat semuanya yang lihat video aku. Terima kasih. Bye.